وروي dan diriwayatkan anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya ta'ziman li haqqi khalaqa Allah azza wa jalla min dhalika al-qawl malaka lahu janahun bil mashriq wal akharu bil maghrib wa rijlahu maghruratan fil ardi as-sabi'ati as-sufla وعنقه ملتوية تحت العرش يقول الله عز وجل له صلي على عبدي كما صلى على نبي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. Sebelum dibahas tentang ta'ziman yang saya janjikan Senin minggu kemarin, kita artikan dulu hadis ini. Satu, siapa-siapa yang membaca salawat kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat ta'ziman, tolong dicatat di hati. Niatnya membaca salawat tidak ada niat apa-apa, hanya hormat kepada Nabi. Ini yang ada faedah seperti ini, yang niat membaca salawatnya karena ta'zim kepada Rasul. Saya beri contoh. Ketika Anda bertemu seorang ulama atau seorang aulia, Anda akan mencium tangannya umpamanya. Ditanya oleh seseorang, kenapa kamu cium tangan kepada alim fulan atau habib fulan? Dijawab, saya hormat, ta'zim kepada ulama. Kenapa ta'zim kepada ulama? Karena Allah yang memerintahkan. Titik, itu saja yang terlintas di dalam hati, tidak ada hal lain. Ini belum cerita mahabbah, baru ta'zim saja. Apalagi orang yang mahabbatan, apalagi orang yang fana'an fi hubbihi sallallahu alaihi wasallam, beda lagi itu. Ini baru niat ta'zim karena hormat. Bukan mengambil hati. Ada orang kadang mencium tangan orang kaya karena supaya dikasih pinjaman duit. Cium tangannya bolak-balik, di hatinya terlintas, wah, saya kalau pinjam duit biar gampang. Atau ingin diperhatikan, atau ingin mendapatkan sesuatu, itu ada titik-titik, bukan ta'ziman. Tidak ikhlas lillahi azza wa jalla ta'ziman. Tahu dari mana kita bahwa hati kita ta'ziman atau karena ingin sesuatu, terkandung maksud tersembunyi. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Jadi teliti hati Anda. Dimadha tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa ta'ziman? Apa mahabbatan karena cinta? Ngomong itu gampang, tapi yang tahu diri kita sendiri. Nah, kadang kita menyangka bahwa kita mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu kita berkaca dengan mizanul ilm batal. Ternyata bukan, belum. Saya beri pemahaman satu. Kalau ada yang mengaku yusalluna ala nabi karena mahabbatan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi saya faham, memberi saya insaf, memberi Anda dan siapapun yang sampai kepadanya penjelasan ini al-faham wal-insaf, supaya diberi faham yang sahih dan hati yang insaf, tidak menyangka punya titik-titik magam, punya ini, punya itu, padahal kosong, melompong. Kalau Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong Anda hitung dari subuh ke subuh 24 jam apa yang telah Anda hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Anda membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari 10.000 umpamanya, atau 5.000 atau 100. Saya cinta kepada Nabi, saya tiap hari membaca salawat sekian, ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tengok ke hati Anda, apakah ketika Anda membaca salawat terlintas di dalam hati, duh, mudah-mudahan saya baca salawat hajat saya terkabul ini.
Begitu tidak ada hajat, himmahnya terputus. Atau begitu sekian hari tidak terkabul juga, males bacanya. Nah, ini ketahuan ini. Ketahuan bahwa Anda selama berhari-hari membaca salawat bukan mahabbatan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk mendapatkan upah. Apa itu upah? Kemanfaatan yang kembali kepada diri Anda. Apa itu manfaat? Dunia. Titik-titik. Ada yang ingin nikah, ada yang ingin cerdas, ada yang ingin hati tenang, ada yang ingin rumah, ada yang ingin hutang terbayar. Ini semua boleh, tidak dilarang. Yusalluna 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ingin mendapatkan manfaat yang kembali kepada diri Anda, ya jus, boleh. Tapi jangan mengaku mahabbah, belum. Dusta kalau Anda mengaku mahabbah bahwa Anda membaca salawat 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahabbatan, bukan. Itu untuk mengambil manfaat saja. Ya jus, boleh. Tapi kelas rendah. Bawahnya belum mahabbah. Belum ta'zim. Yang saya temukan ketika saya bertafakur tentang diri saya sendiri dan ghaliban rata-rata orang yang yusalluna 'ala Nabi itu, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai ke derajat kalau Nabi dicaci marah. Itu masih ada, alhamdulillah. Kalau ini tidak ada, ya sudah. Hati-hati, diragukan imannya itu orang. Diragukan. Sisa iman ya, bukan iman, sisa iman, sisa darajatul iman. Sebab kalau iman itu harus mahabbatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam di atas mahabbatul istri, mahabbatul anak, mahabbah ini itu, aduh, jauh lah, jauh, jauh. Kadang orang membaca hadis, mendengar keterangan tanpa dia sadari, tahu-tahu dia merasa sudah seperti itu. Tolong berkaca, berkaca. Supaya Anda arafa nafsah, ta'rifu nafsak. Tahu bahwa diri Anda itu kelasnya baru kalau Nabi Muhammad dicaci sakit hati, baru segitu saja. Belum sampai mahabbah, apalagi syauq. Jauh itu. Kalau orang mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersolawat kepada Nabi betul-betul karena mahabbah, tidak akan tenang dia kalau dia belum yusalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat satu riwayat dari ba'd as-salihin, dia terbiasa setiap malam yusalluna 'ala Nabi sampai sekian bilangan istiqamah, betul-betul mahabbatan fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tiba jam, saat, pukul sekian waktu dia istiqamah yusalluna 'ala Nabi, hatinya tidak tenang, tidak tenang. Tidak tenangnya itu persis, maaf-maaf, seperti pacar yang ingin bertemu pacarnya di hari, jam, dan tempat yang rutin terjadi. Persis seperti itu, mungkin lebih sedikit. Kalau ini Anda rasakan, boleh Anda mengaku. Mulai ada bidayatul cinta, permulaan cinta kepada salawat 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda membaca salawat 'ala Nabi di majlis bersemangat, sallu 'ala Nabi, sallu 'ala Nabi. Saya tidak melarang loh, jangan salah paham. Sudah saya bacakan riwayat orang yang teriak-teriak tentang sallu 'ala Nabi, sallu 'ala Nabi. Silahkan, tidak apa-apa. Yang sedang saya kupas hati Anda, qalbuka wa qalbi. Hati saya dan hati Anda. Jujurkah? Betulkah cinta kepada Nabi? Ataukah hanya lintasan-lintasan gerakan batin yang terlalu sering datang sehingga menjadi sebuah tipuan. Si tipuan ini telah merekat kuat di dalam hati sehingga Anda menyangka Anda pecinta Nabi padahal Anda kosong, melompong. Tolong berkaca. Kalau semangat di majelis, begitu majelisnya berhenti, taruh setiap hari Senin biasa membaca burdah umpamanya di majelis di jalan ini, tempat ini, bacanya 1 jam apa 1 jam setengah, rutin Anda.
terjadi satu masalah, ini majelis ditutup. Datang yaumul itsnin di dalam rumah, karena Anda biasa teriak-teriak baca, ini kalau teriak tidak ada yang mendengar, males baca, tidak terbaca. Hati-hati. Ini tanda sudah ini. Tanda bahwa rutinitas Anda membaca sholawat di luar, di majelis, riaan wa sum'atan, karena ingin dilihat, ingin didengar orang suaranya, ingin dilihat orang hadir di majelis. Di mana Anda letakkan an-Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Adakah beliau di hati Anda? Atau yang ada di hati Anda hanya keinginan dipuji, keinginan dilihat, ingin dianggap baik, ingin dianggap ahli salawat, ahli maulid, ahli ini, ahli itu. Mulai berkaca. Dan jangan salah paham, saya tidak melarang Anda menghadiri majelis. Naam, di dalam majelis salawat ala Nabi, di dalam majlisul maulid, asrarnya jauh lebih besar dari orang yang di dalam kamar sendirian, yang di rumah sendirian. Saya tahu itu. Pembahasannya kapan-kapan kita baca. Yang saya serang adalah hati orang yang tidak ikhlas ketika dia berada di majlis. Sebab yang kita cari, yang kita uber adalah mendekatkan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai aturan dan ajaran Rabbuhu jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Kita nusalli ala Nabi bi ta'limillah. Kita nusalli ala Nabi li ajlillah. Kita membaca selawat ala Nabi karena ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan dicampuri niat-niat lain. Naam, bagi orang yang hatinya belum mau dibersihkan, belum mau dihilangkan kotoran-kotorannya, dia masih berkutat di kehidupan duniawi, ingin ini, ingin itu, membaca sholawat, pingin ini, pingin itu, silahkan, saya tidak melarang. Hadza magamuka. Mungkin tempat Anda saat ini sedang di situ. Tapi tolong Anda sadar, suatu saat Anda harus pindah dari tempat Anda itu. Membaca salawat tidak jadi dunia. Naam, boleh, silahkan. Mungkin Anda ada anak banyak, mungkin Anda ada hutang, mungkin silahkan, silahkan. Saya tidak melarang. Tapi baca dengan niat itu, hati tersadar. Niat saya ini kurang bagus. Salawat yang saya kirim kepada Rasulullah SAW dengan niat duniawi, kayaknya ibarat hidangan kurang elok, kurang indah untuk dihaturkan kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada larangan. Dan hati tidak bisa dipaksa. Kalau orang belum terbuka hatinya untuk mahabbatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, belum terbuka hatinya mengetahui azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang sulit membaca salawat karena mahabbatan wa ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para masyayikh, para ulama, para mursyid, para kubarul awliya membolehkan murid-muridnya dan umat Islam yusalluna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat hajat, dengan niat tercapai keinginan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melarang. Karena setiap niat ada orangnya. Setiap hal, setiap magam ada orangnya. Tetapi yang saya serang, orang yang berada di TK, belum ibtidaiyah, baru TK, taman kanak-kanak, niat sholawatnya, merasa dia ahli sholawat. Orang yang yusalli ala nabi riyaan wa sum'atan, karena ingin dilihat masyarakat, dilihat teman, dianggap baik, dianggap suci, niatnya seperti itu, merasanya saya pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya serang. Saya ingin menyadarkan orang-orang yang hatinya masih kotor, masih jauh dari benar di dalam isaduna dan nabi, agar tersadar bahwa dia tidak ada apa-apa. Jangan membayangkan diri Anda seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
Al-Imam Al-Jazuli sahib Dalail Al-Khairat, Al-Imam Ahmad bin Hasan Abtas, Al-Imam Al-Busiri, lain-lain. Mereka orang-orang suci, yusalluna 'alan nabi, dalam keadaan suci, dengan niat suci, solawatnya sampai kepada nabi juga dalam keadaan suci, bersih, diterima Rasulullah SAW dengan cahaya gilang, gemilang, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengirim suci, yang terkirim suci, yang menerimanya rajanya orang suci. Jelas Allah Subhanahu wa taala pasti dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahalanya sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bayangkan di alam barzah, pasti beda selawat yang keluar dari mulut saya dengan mulutnya Imamul Jazuli, mulut Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi, mulut Imamul Busiri ketika beliau-beliau itu di alam dunia yusalluna 'alan nabi, dengan selawat yang keluar dari mulut kita, jauh langit bumi, jauh, jauh. Wahai orang-orang yang sering membaca selawat dan ahli selawat, sadarlah bahwa selawat Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan selawat orang-orang yang kita jadikan a'immah, kita jadikan imam, seperti pengarang Dalailul Khairat, pengarang Maulid Habsyi, pengarang Burdah. Tapi kita juga jangan mundur karena kita kotor, jangan. Hanya sadar saja, saya selawat, saya cinta selawat, tapi saya kotor. Itu yang saya maksud. Semakin saya kotor, semakin banyak saya membaca selawat agar bersih. Tidak ada apa-apa. Memang kita kelompok orang-orang kotor. Tapi orang-orang kotor yang ingin bebersih diri, ingin membina batin, ingin menjadi suci juga, meskipun mungkin belum tiba waktunya, tapi harapan untuk menjadi orang suci bi barakatis shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tetap ada. Dan biasakan anak-anak kita, terutama yang belum balik. Anak Anda yang belum balik, Anda ajari salawat ala Nabi, kemudian dia yusalluna ala Nabi, ini sampainya kepada Nabi lebih baik daripada Anda. Karena itu kalau Anda punya anak yang belum akil balik, sangat bagus sekali Anda suruh dia membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab masih bersih. Sampainya ke Nabi ini salawat juga beda dengan salawat kita yang sudah kotor. Alangkah indahnya kalau anak-anak yang belum balik dikumpulkan, kemudian mereka bersama-sama yusalluna 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saya bayangkan sampainya keharibaan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersih, murni, yang namanya anak kecil, suci, dan menyebabkan idkhalus surur ala qalbi zainil wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا. Allah Ta'ala menciptakan dari salawat tadi satu malaikat. Lahu janahun bil masyriq, satu sayapnya di masyriq, di ujung timur. Wal akharu bil maghrib, satu lagi sayapnya di barat. Sangat besar, jangan dibayangkan, ini alamul malakut. Tidak bisa kita bayangkan, kita beriman saja dengan ini hadis. Warijlahu, dan kedua kakinya, magruratan, ya thabitan, tetap berada di bumi yang paling bawah, bagian bumi lapis tujuh yang paling bawah. Sedangkan bagian atas yang paling tinggi kan arsy. Wa unukuhu, lehernya, multawiyatun tahtal arsy, seperti ular yang sedang melibat-libat itu, bergelantungan di bawah arsy. Dari tingginya dan lebarnya ini malaikat. Apa Allah perintahkan kepada malaikat yang sangat luar biasa badannya ini? Yaqulullahu azza wa jalla lahu, Allah berfirman kepadanya, salli ala abdi kama salla ala nabi, bersolawatlah engkau kepada hambaku sebagaimana hambaku bersolawat kepada nabiku. Fahuwa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Malaikat yang unik tadi itu membacakan solawat bagi orang yang membaca solawat ala Nabi sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini salah satu fadilah daripada solawat bi ayyati sighatin kanat, dengan sirah apa saja yang kita baca. Ini hadis satu saja ini sudah cukup menjadi pendorong, menjadi pemicu
menjadi penumbuh hasrat untuk hobi, senang, cinta, istiqamah, mudawamah, continue di dalam yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabih. Rabbana taqabbal minna wa qabbalna bisirri asrari al-Fatiha wa ila hadratin nabi.